Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saat mereka melihat ada dua orang yang datang, wajah tetua keluarga Guan segera berubah. Dia tidak pernah menyangka, ternyata yang mengejar mereka secara langsung adalah dua pemimpin dari orang luar itu. "Kalian siapa?" tanya Bing Shaosu dengan serius, sambil menarik pedang dari sarungnya. "Wae, aku sungguh tidak menyangka, ternyata ada ahli alam abadi ilahi tingkat ke-8 di dunia ini. Padahal dunia ini baru terhubung ke dunia dewa," ucap wanita sambil tersenyum. Setelah mendengar hal itu, wajah mulai kedua leluhur berubah. Mereka telah menyembunyikan aura mereka dengan baik, tapi wanita tersebut masih mengetahui kekuatan asli mereka. "Saudari, sepertinya mereka salah satu pemimpin dari orang luar itu," ucap Bing Shaosu kepada Bing Ying. Bing Ying terlihat sangat serius sambil menatap keduanya, lalu dia sudah tahu kalau mereka menyerang ke Pulau Kematian, dan telah membunuh orang-orang yang ada di sana. "Dan itu juga sudah jelas, ledakan tadi berasal dari orang-orang keluarga Guan, dan mencoba menghentikan orang luar ini yang terus mengejar pria tua dan nona dari keluarga Guan. Aku tidak tahu siapa kalian. Meskipun kalian berasal dari dunia dewa, tak bukan hak kalian untuk membuat masalah di sini. Tolong kalian pergi dari dunia kami," ucap Bing Ying dengan sangat serius. "Hahaha, siapa kamu? Berani sekali memerintahku seperti itu," ucap wanita itu. Lalu, aura kuat dari alam abadi ilahi muncul dari tubuh si wanita. "Cih, pantas saja kamu bersikap sombong, ternyata kamu di puncak alam abadi ilahi," ucap Bing Ying dengan wajah serius. "Kakak, biarkan aku yang akan melawan dia," ucap Bing Shaosu dengan serius. "Heh, tumben sekali kamu memanggilku kakak," tanya Bing Ying. Bing Shaosu sendiri juga tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja dia memanggil Bing Ying dengan sebutan seperti itu. Wajahnya pun terlihat bingung, tapi dia sudah tidak terlalu memikirkannya dan langsung menyerang si wanita itu. "Pria ini untukku," ucap wanita tersebut, dan dia juga menyerang ke arah Bing Shaosu. "Ush, ush." Pria di dekat si wanita tidak bergerak, dan dia hanya diam diri di sana. Dia menatap Bing Ying dengan serius, dan itu sudah jelas kalau dia bisa merasakan betapa kuatnya Bing Ying, jika dibandingkan Bing Shaosu. "Kamu ternyata sudah mencapai puncak alam abadi ilahi juga ya. Jika kamu bisa maju satu langkah lagi, mungkin kamu bisa maju ke alam raja," ucap pria itu dengan wajah tenang. "Oh, jadi begitu rupanya. Di atas alam abadi ilahi, ternyata itu ada alam raja ya. Sepertinya aku ingat si kecil itu, yang pernah mengatakan hal itu sebelum dia pergi," ucap Bing Ying tersenyum saat mengingat Lin Tian kecil. Pria itu juga tumbuh dalam didikannya selama ini, dan bahkan dia sudah menganggap Lin Tian seperti cucu bagi dirinya. Dia tentu saja sangat memanjakan Lin Tian seperti wanita lain di sekte, dan bahkan jika ada leluhur tua yang membuat si kecilnya menangis di antara leluhur tua dan leluhur sekte, maka dia yang akan memarahi mereka. "Hem, mungkin dia sudah dewasa, apakah mungkin aku bisa melihat anak itu lagi?" ucap Bing Ying dengan tersenyum, lalu dia memandang pria di depannya dengan serius. "Kalau begitu, mari kita bertarung. Kamu mundurlah. Jika kami tidak bisa menang, pergilah ke sekte langit dan ceritakan semuanya," ucap Bing Ying sambil maju dan menyerang pria tersebut. Ush, bang bang bang. Pertarungan puncak antara 4 ahli abadi ilahi di dunia biru pun dimulai, dan hal itu pun membuat seluruh laut kematian bergetar, hingga banyak badai yang bermunculan. Bahkan tetua keluarga Guan tampak kagum dengan kekuatan dua leluhur dari sekte langit tersebut, dan dia tidak menyangka kalau kekuatan leluhur tua sekte langit telah meningkat sangat cepat.
Ini memanglah pantas jika disebut sekte pelindung dunia kami, ucap tetua itu. Guan Xing bangun dari pingsannya. Lalu dia memandang ke arah laut tersebut, dan dia dapat melihat kalau ada beberapa orang yang sedang bertarung di dalam badai itu. Paman, ini, seru Guan Xing masih kaget dengan apa yang dia lihat. Nona, dua leluhur tua sekte langit sedang bertarung melawan dua pemimpin orang luar itu sekarang, ucap si tetua. Mendengar hal itu, wajah Guan Xing berubah. Dia juga kaget dengan kekuatan dua leluhur yang sedang bertarung itu, dan bahkan leluhur di keluarganya tidak sekuat leluhur tua sekte langit. Paman, lalu bagaimana dengan orang-orang kita? Tanya Guan Xing dengan wajah yang baru sadar akan hal itu. Mereka telah mengorbankan diri mereka untuk kita, dan itu mereka lakukan agar kita bisa kabur dari sana, jawab tetua tersebut dengan wajah berat dan sedih. Mendengar jawaban tetua itu, Guan Xing jatuh tak berdaya. Dia tidak menyangka, kalau orang-orang keluarganya akan mati untuk melindungi Ha dari bencana di Pulau Kematian. Tangannya mulai terkepal erat, dan dia memandang orang luar itu penuh dengan kebencian. Dia berharap Lin Tian kembali, dan menghancurkan semua orang-orang ini hingga berkeping-keping, itu demi membalas atas semua yang telah mereka lakukan. Bang, bang, bang. Bing Saosu terpukul mundur karena serangan dari wanita tersebut. Hahaha, kamu cukup kuat juga, padahal aku sudah mengeluarkan hampir 90% kekuatanku, ucap si wanita sambil mengeluarkan aura yang lebih besar dari alam abadi ilahi. Aura ini, wajah Bing Ying mulai berubah, saat dia merasakan aura yang kuat itu. Dia melihat ke arah Bing Saosu yang sedang bertarung, dan dia juga kaget ketika melihat adiknya yang telah terluka. Bajingan, dia berada di tahap alam raja. Ucap Bing Ying. Ush, jangan pernah terganggu saat bertempur. Ucap pria dengan pakalan naga hitam itu. Dan, boom, sial, ucap Bing Ying yang terkena pukulan, dan terluka karena pukulan pria itu. Kakak, teriak Bing Saosu. Wajah Bing Saosu mulai menjadi cemas, dan dia pun tidak menyangka kalau kedua orang ini jauh lebih kuat darinya dan Bing Ying. Hal ini telah melebihi dari harapannya dan Bing Ying. Maka dari itu, dia dengan cepat mencoba memikirkan sesuatu rencana agar dapat mengalahkan kedua orang ini. Hufha, aku ceroboh. Ucap Bing Ying sambil tersenyum melihat pria tersebut. Pria itu juga diam, dan masih dengan tenang berdiri di langit sambil memandang Bing Ying dengan tatapan dinginnya. Aku ingin tahu, apa yang kalian cari di dunia kami ini? Bisakah kamu menjawabnya? Tanya Bing Ying sambil tersenyum. Oh, aku mencari sebuah harta yang sangat luar biasa, dan bahkan bisa membuat orang tersebut menjadi penguasa seluruh dunia yang ada, balas pria itu dengan tenang. Oh, jadi begitu ya. Tapi itu sangat lucu, karena dunia kami hanya dunia yang baru saja menyatu dengan dunia dewa. Dan selama aku hidup di sini, aku tidak pernah mendengar benda semacam itu, ucap Bing Ying. Cih, itu karena kalian lemah. Balas pria itu dengan dingin. Dan, boom, Bing Saosu terlempar jauh karena pukulan wanita itu. Itu sudah jelas, sekarang dia terluka parah karena serangan tersebut. Saosu, ucap Bing Ying dengan cemas. Tetapi anehnya dia merasa badannya agak lemah, lalu dia sadar akan sesuatu. Kamu, ini racun, ucap Bing Ying dengan marah. Sial, tidak ada pilihan lain, ucap Bing Ying di hatinya sambil menggigit bibirnya. Lalu auranya naik dengan paksa, dan langsung menembus ke alam raja. Dan jelas saja, hal yang dilakukannya itu membuat dia menjadi kehilangan sesuatu. Merasakan aura yang naik dari Bing Ying, wajah pria itu mulai sedikit gelap. Karena dia tidak menyangka, kalau semut di matanya akan bisa menjadi sekuat ini. Dengan paksa kamu menggunakan seluruh esensi untuk meningkat kekuatanmu itu,
"Apakah kamu ingin mati?" ucap pria tersebut. "Aku memang terpaksa melakukannya, dan lagi pula, aku mungkin hanya akan menjadi tua setelah kehilangan esensi saja," balas Bing Ying sambil tersenyum. Tetapi sudah jelas kalau wajahnya mulai memucat, karena dia dengan paksa menaikkan kekuatannya sendiri ke level yang lebih tinggi. "Swing, ambil token ini, dan cepatlah pergi. Dengan token ini, kalian akan langsung ditransfer ke Sekte Langit," ucap Bing Ying sambil melemparkan satu token kepada tetua keluarga Guan. "Leluhur, kamu," ucap Guan Xing dengan wajah berat. Itu sudah jelas, dia bisa merasakan kalau aura dari Bing Ying. Meskipun dia kuat, tapi wajahnya sudah terlihat memucat. "Cepat pergilah. Aku harus melakukan satu hal lagi, dan barulah aku akan pergi," ucap Bing Ying sambil menahan racun di tubuhnya. Lalu, tetua tersebut menghancurkan token itu, dan dia segera menghilang dari sana. Pria yang terbang itu memandang dengan wajah gelap, itu karena dua orang yang menghilang tersebut. Dia jadi sedikit mengerutkan keningnya karena hal itu, dan pada akhirnya, "Ush! Bang bang!" Pria itu terlempar dengan satu pukulan dari Bing Ying. Ternyata Bing Ying telah memukulnya secara mendadak, dan berhasil membuat celah karena ketika fokusan pria tersebut. "Bang, adik," ucap Bing Ying. Dia melihat kalau Bing Shaosu yang sedang kewalahan, ketika dia bertarung dengan wanita itu. "Hahaha, matilah," ucap wanita tersebut sambil mengarahkan pedangnya tepat ke jantung Bing Shaosu. "Apa aku akan mati di sini?" ucap Bing Shaosu dengan lemah. Itu sudah jelas kalau dia sudah tidak kuat lagi, karena kekuatan wanita ini sudah melebihi dirinya. "Ush, ah." Lalu seorang wanita muncul di depan Bing Shaosu, dan melindungi dia dari tusukan pedang tersebut. Seketika, wajah Bing Shaosu terkejut ketika melihat wanita yang ada di depannya itu. Cerita berpindah di dunia dewa. Sekte seni bela diri. Semua hal sudah siap, dan sekarang Lin Tian bersiap untuk kembali ke dunia biru. Itu karena, portal menuju ke dunia biru sudah berhasil dibuat oleh ayahnya. "Hem, An Er, ayah tidak tahu kamu akan ditransfer kemana setelah Tina di sana. Tetapi yang jelas, itu sudah pasti ke dunia biru," ucap Lin Dong. "Hehehehe, ayah tenang saja, kalau sudah di dunia biru, aku tahu semua tempat di sana," balas Lin Tian dengan percaya diri. "Oh, pergilah, ayah akan menunggumu di sini. Jika kamu ingin kembali tinggal lemparkan saja token ini, maka lubang hitam akan muncul dan akan membawamu ke sini lagi," ucap Lin Dong sambil tersenyum. Su Er, kakak, kalian tidak mau ikut?" tanya Lin Tian. Keduanya sudah setuju untuk tidak ikut dengan Lin Tian, karena mereka harus menjaga Lin Ru Er. "Tidak, aku akan menunggu dengan saudarimu di sini untuk menjaga Ru Er," jawab Ling Su Er. "Itu benar, aku juga harus bersama keponakan kecilku di sini. Karena jika tidak, dia hanya akan dekat dengan ketiga kakeknya," tambah Lin Jing yang cemburu karena kedekatan Lin Ruer dengan ayah dan kedua pamannya. Jelas saja, sejak dia pergi dan kembali, dia melihat kalau Lin Ruer selalu dekat dengan paman dan ayahnya. Bahkan bisa dibilang lebih patuh oleh mereka dibandingkan dirinya, dan hal yang membuat dia kesal adalah, apa yang diajarkan oleh ayah dan pamannya bukanlah hal yang kadang harus dilakukan oleh wanita. "Hehehe, tentu saja dia dekat denganku, aku kan kakeknya," ucap Lin Dong dengan bangga. Lin Tian menggelengkan kepalanya, tapi dia cukup senang dengan semua yang terjadi dengan Lin Ru Er. Karena keluarganya menerima anak angkatnya sendiri tanpa mengeluh, ataupun membeda-bedakan Lin Ru Er. Tiba-tiba jantung Lin Tian terasa sakit dan dia langsung sedikit menunduk, dan itu membuat Ling Su Er dan ayahnya menjadi khawatir. "An Er, kamu kenapa?" tanya Lin Dong. "Aku tidak tahu,
Tapi jantungku terasa sangat sakit sekali seperti ditusuk oleh sesuatu, jawab Lin Tian yang mencoba untuk menenangkan dirinya. Ling Su Er dan Lin Jing saling memandang karena hal itu, dan bahkan Lin Dong juga bingung dengan apa yang terjadi pada anaknya ini. Huf Ha, Lin Tian kembali tenang dan berdiri dengan baik seperti semula. Tetapi hatinya sekarang semakin gelisah dan tidak menentu, dan dia juga tidak tahu dengan jelas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Kakak, ayah, Su Er, aku akan pergi. Ibu juga sudah masuk ke dalam pagoda, dan jika memang ada masalah di dunia biru, mungkin dengan orang-orang yang aku bawa ini akan dapat membantuku, ucap Lin Tian. Kamu harus berhati-hati. Kita masih belum tahu, siapa musuh sebenarnya yang membuat Kaisar Langit bisa jatuh dalam kondisi seperti itu, tegas Lin Dong yang mengingatkan anaknya, tentang apa yang diceritakan oleh Kaisar Langit sebelumnya pada mereka. Ayah tenang saja, aku pasti akan lebih berhati-hati, balas Lin Tian untuk meyakinkan ayahnya. Lalu dia pamit, dan langsung masuk ke dalam portal yang ada di depannya. Setelah Lin Tian menghilang, wajah Lin Dong terlihat sedikit berat. Entah kenapa, dia yakin kalau anaknya akan mengalami hal yang mengejutkan lagi setelah sampai di dunia biru. Huf Ha, semoga saja anakku bisa tetap tenang, jika memang ada sesuatu masalah besar yang terjadi di sana, ucap Lin Dong dengan berat. Lalu Lin Dong dan juga Lin Jing beserta Ling Su Er, mereka kembali untuk menemui Lin Ru Er yang sedang bermain di halaman bersama Lin Diao dan Lin Xiao. Cerita berpindah ke dunia biru. Sekte Langit, di tempat latihan leluhur Bing Zhentian dan yang lainnya. Apa yang terjadi? Kenapa hatiku terasa sangat sakit? Ucap Bing Zhentian yang telah membuka matanya dari pelatihan tertutup. Bukan hanya dia saja, bahkan dua orang lainnya juga merasakan hal yang sama dirasakan oleh Bing Zhentian. Bahkan Bing Yang, Bing Ye, dan Bing Ming, serta seluruh tetua dan juga murid Sekte Langit, mereka semua merasakan hal yang membuat mereka merasakan sakit di hati mereka. Semuanya tidak ada yang menyadarinya, dan bahkan tidak ada yang menduga akan terjadi sesuatu hal yang buruk, kelada salah satu dari anggota keluarga mereka. Di Laut Kematian, Bang, Bang, si wanita terlempar karena pukulan Bing Ying, dan wanita tersebut harus ditangkap oleh si pria karena kuatnya pukulan Bing Ying. Kakak, ucap Bing Saosu dengan wajah sedih. Hatinya terasa sangat sakit, ketika dia melihat wanita yang ada di depannya ini telah dipenuhi banyak luka, dan dia dapat merasakan kalau kulit wanita ini semakin memucat dan keriput. Kamu memang tetap adik yang menyusahkan, ucap Bing Ying sambil tersenyum di wajahnya yang sangat pucat. Wanita sialan, ucap wanita tersebut sambil memandang ke arah Bing Ying dengan marah. Tetapi Bing Ying sudah tidak peduli lagi, dan dia segera memegang Bing Saosu. Lalu dengan cepat dia menghancurkan token teleportasinya. Apakah kamu pikir kamu bisa lari setelah melukaiku? Ucap wanita itu sambil menyerang dengan sinar hitam yang sangat kuat. Ush! Saat Bing Ying dan Bing Saosu telah masuk, Bing Ying dengan sekuat tenaganya melancarkan serangan kuatnya untuk melawan serangan wanita itu. Dan, boom! Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.